Guys, kembali lagi di channel Namar Media. Sebelum nonton video ini, pastikan kamu udah subscribe ya, agar selalu update informasi terbaru terkait drama dan dunia hiburan lainnya. Oke guys, di video kali ini Mimin akan merekomendasikan guys drama Thailand terbaik tentang perjodohan versi Mimin. Oke, langsung aja ke videonya. My Husband in Love menceritakan tentang Moe, gadis cerdas ceria yang dimana dia tinggal bersama Tian, kakak angkatnya, sekaligus pria yang dicintainya sejak sekolah. Moe sudah lama mencintai Tian, tetapi tidak dengan Tian guys. Hingga pada suatu ketika, ada kejadian yang mengancam nyawa Tian yang disebabkan oleh suami mantan pacarnya, mengharuskan Tian untuk menikah dengan Moe. Drama ini diwarnai dengan kegigihan Moe untuk mendapatkan cinta Tian guys, sampai berakhir dengan bahagia. Pokoknya kalian harus nonton drama ini sih guys. Praomok menceritakan tentang Mok dan Lan yang sudah bermusuhan sejak lama waktu sekolah ya guys. Pada suatu ketika saat mereka sudah sama-sama dewasa, kondisi memaksakan mereka untuk menikah, yang disebabkan oleh Lan dipercaya akan bisa hilang kesialannya jika menikah dengan Mok. Mok sendiri harus menikah karena keluarganya sedang ditimpa masalah guys, sedang bangkrut akibat bisnis ayahnya yang bangkrut. Game Saneha menceritakan tentang Nai, pria tampan cerdas yang sejak kecil tinggal bersama orang tua Nok karena ibunya bekerja di rumah tersebut. Pada suatu ketika, ibu Nai meninggalkan Nai, menjadikan Nai angkat-angkat, lalu Nai menjadi anak angkat ayah Nok guys. Setelah bertumbuh dewasa, Nai yang cerdas ini berhasil dipercaya oleh ayah Nok untuk menjadi vice presiden di perusahaan keluarga tersebut guys. Pada suatu ketika yang tidak terduga, Nok dan Nai diharuskan menikah untuk menyelamatkan reputasi Nok. Apakah Nai bisa mengambil hati Nok yang manja itu? Dan ini worth it untuk ditonton sih guys. Oke, itu aja guys rekomendasi drama Thailand yang udah Mimin tonton yang terbaik bagi Mimin guys. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys untuk rekomendasi lainnya drama-drama terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.